Berita datang dari Pekan Olahraga Kalimantan Barat atau Porprov 2022. Kabupaten Mempawah memastikan tiket ke semifinal di Futsal Putri Ajang Porprov 2022. Sang runner-up di tahun 2018 ini memastikan bahwa sejatinya mereka menunggu hasil dari Kabupaten Melawi dan Landak yang sama-sama mengejar poin untuk dapat ke semifinal. Jaga asa untuk lolos semifinal Porprov Kalbar 2022, Futsal Putri Mempawah tunggu hasil Landak versus Melawi. Tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah masih menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal di Ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Kalbar tahun 2022. Dari 4 kali pertandingan, tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah sukses mengumpulkan 7 poin dari hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Asa lolos ke babak semifinal tersebut menunggu hasil pertandingan terakhir antara Melawi versus Landak, mengingat antara Mempawah, Landak, dan Melawi masih sama-sama berpeluang lolos ke babak semifinal dengan Mempawah 7 poin, Melawi 7 poin, dan Landak 6 poin. Dari 4 pertandingan yang telah dilalui, tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah sukses menang 6-1 melawan Bengkayang, kalah 2-0 saat berhadapan dengan Landak, imbang 1-1 bertemu Melawi, dan sukses menang 4-0 saat berhadapan dengan Sanggau. Tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah masih menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal. Tinggal kita menunggu hasil laga terakhir antara Melawi versus Landak yang akan berhadapan hari ini. Ungkap terang pelatih tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah, Dedi Dewa, saat dikonfirmasi Tribun Pontianak pada Rabu 9 November 2022. Dedi Dewa menyampaikan, catatan terbaik tim Futsal Putri pernah tercatat sebagai juara 2 di ajang Porprov pada tahun 2018. Dedi Dewa mengatakan, jika masih ada rezeki, maka tim Futsal Putri Kabupaten Mempawah yang akan melaju ke babak semifinal. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan saksikan terus berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.